Penjabat Sekretaris Daerah Tabalong yang menjadi penanggung jawab kegiatan Turdes menembus ke 10 pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa agenda yang akan dilaksanakan oleh orang nomor satu di Kalsel itu selama di Tabalong. Penjabat Sekda Tabalong Muhammad Fitri Hernadi yang menjadi penanggung jawab kegiatan Turdes Pemerintah Provinsi Kalsel menyampaikan beberapa agenda yang akan dilaksanakan Paman Birin selama berada di Tanjung. Fitri Hernadi menyampaikan kegiatan Turdes di Tabalong rencananya akan dilaksanakan di Puskesmas Tanjung yang berlokasi di Desa Pamarangan Kiwa, Kecamatan Tanjung. Rombongan rencanakan akan tiba di Tanjung pada 4 Juli 2024 sekitar pukul 3 sore dan langsung menggelar beberapa kegiatan. Fitri menambahkan, karena kegiatan tersebut berbarengan dengan hari pasar, maka pihaknya juga akan mengundang masyarakat sekitar yang kemungkinan akan hadir 1.000 orang lebih dan juga akan melibatkan pelaku UMKM sekitar. Akan memperbanyak ini Bu ya, kedatangan masyarakat, karena kebetulan hari itu adalah hari pasar di Pamarangan, jadi insya Allah akan meriah, banyak melibatkan masyarakat, dan ini tentunya menjadi sebuah kesempatan baik bagaimana pemerintah hadir untuk memberikan kegiatan-kegiatan mensosialkan program dan kegiatan serta bantuan kepada masyarakat. Lokasi rencana di mana, Pak? Lokasi di desa Puskesmas Tanjung. Puskesmas Tanjung, Pak. Untuk kapasitas sendiri, Pak, jika memungkinkan ya, untuk orang banyak tadi gimana, Pak? Kemarin memang untuk konsumsi kita menyediakan 1.000 konsumsi ya. Tapi mudah-mudahan karena ini bersamaan dengan hari pasar, kemungkinan kita akan banyak menggunakan tenaga produk-produk UMKM yang sedang berjualan di lokasi, mungkin seperti itu. Adapun agenda kegiatan yang bakal digelar diantaranya sunatan massal, pembagian sembako, penanaman pohon, penyerahan bantuan hibah BUMDES, bantuan sekolah, paket peternakan dan perkebunan, hingga pembagian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.